mengendarai sepeda motor tentu harus menaati peraturan lalu lintas dan menggunakan perlengkapan berkendara yang aman. Salah satu perlengkapan yang harus selalu dipakai adalah helm. Helm digunakan untuk melindungi kepala bila terjadi kecelakaan. Karena dari itu, helm yang dipilih tentunya yang sudah teruji kualitasnya. Maka inilah 10 merek helm terbaik di dunia. Helm apa sajakah itu? Mari tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum, silakan subscribe dulu untuk berlangganan video di channel ini secara gratis. Dan jangan lupa jempolnya, oke? Jika kalian ingin mencari keamanan dalam berkendara, maka Laser bisa menjadi salah satu pilihan. Bukan hanya memproduksi helm untuk motor, Laser juga memproduksi helm bagi mereka yang hobi mengendarai sepeda. Helm ini adalah helm yang diproduksi oleh Belgia. Belgia sendiri memang sudah dikenal sebagai pembuat helm dengan kualitas nomor 1. Untuk keselamatan dan keamanan, lebih baik kalian tidak pernah yang namanya coba-coba. Untuk keselamatan dan keamanan kepala ketika berkendara dengan sepeda motor, lebih baik kalian percayakan helm kalian pada merek X-Lite. Merek ini sudah terbukti kualitasnya di dunia, jadi kalian bisa lebih tenang dalam berkendara. Telah lama memproduksi helm berkualitas, Carberg menjadi salah satu pilihan terbaik bagi mereka para pengendara sepeda motor. Carberg yang berasal dari Italia ini adalah merek pertama yang memperkenalkan helm jenis flip-up. Carberg selalu konsisten dalam membuat helm yang berkualitas dan juga keren. Kalian yang penggemar MotoGP dan Valentino Rossi harusnya sudah familiar dengan brand AGV. Ya, di ajang MotoGP, brand ini digunakan oleh banyak pembalap, terlebih lagi The Doctor, Valentino Rossi. Bahkan, Rossi sendiri mengatakan bahwa brand AGV adalah brand favorit. Tidak jarang juga Rossi terlibat langsung dalam merancang helm AGV ini. Shark tidak mau kalah. Perusahaan pembuat brand Shark Helmet dikenal sebagai perusahaan yang selalu mengedepankan tentang teknologi dan desain. Oleh karena itu, helm Shark mendapatkan skor yang tinggi, baik itu dari segi teknologi pembuat, keamanan helm, dan desain yang menarik. X-Lite dan Nolan adalah dua brand helm yang diproduksi di Italia, sama seperti AGV. Hanya saja, Nolan didirikan beberapa tahun setelah AGV berdiri. Nolan berdiri pada tahun 1973. Dari namanya, semestinya kalian sudah bisa menebak dari mana helm ini dibuat. Iya, Arai Helmet adalah brand helm terkenal yang berasal dari negeri Sakura, Jepang. Kalian bilang AGV adalah perusahaan pembuat helm yang sudah tua? Arai jauh lebih tua lagi. Perusahaan Arai didirikan pada tahun 1926. Tidak mau kalah dengan Italia, Jepang, Belgia, dan Prancis, Amerika juga turut meramaikan persaingan dalam menciptakan helm motor terbaik.
Helm buatan pabrikan asal Amerika, Bell, diakui menjadi salah satu brand helm terbaik yang dibuat di negeri Paman Sam. Selain HJC, dibuat dengan teknologi canggih, aman, dan juga fungsional. HJC Helmet bersama dengan Bell Helmet, kedua helm tersebut sama-sama diproduksi di Amerika. Hanya saja, HJC Helmet adalah brand helm nomor 1 di Amerika Utara. HJC sudah merajai pasar Amerika Utara sejak tahun 1992. Soal umur, Choi sudah tidak diragukan lagi tuanya. Jauh mengalahkan helm-helm yang telah disebutkan. Choi didirikan pada tahun 1959, tepatnya di Tokyo, Jepang. Choi dan Arai adalah dua raksasa helm yang berbasis di Jepang. Nah, itulah 10 merek helm terbaik di dunia. Terima kasih sudah menonton. Jika berkenan, silakan bagikan video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.